Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku dan teman-teman semua. Mudah-mudahan lagi keadaan sehat semua tanpa kurang suatu apapun ya. Kali ini saya akan membuat tutorial cara mengganti lampu utama untuk kendaraan mobil Avanza ya. Ini kita lihat dulu untuk yang sebelah kiri mati, untuk jarak dekatnya. Untuk jauhnya nyala tuh. Nah, kita lihat depan. Dan ini yang sebelah kanan ini, dan itu sebelah kiri mati. Oke teman-teman ya, kita lanjut proses cara menggantinya. Tapi sebelumnya kita matikan dulu ini lampunya. Oke lanjut, kita buka dulu lampunya. Barangkali teman-teman mau mengganti lampunya, diganti sendiri. Caranya seperti ini. Kita lepas dulu soketnya. Tarik seperti ini, kemudian kita buka karet penutup lampunya. Kemudian kita lepas penguncinya ya, ini teman-teman ya. Ini terlihat penguncinya, saya deketin lagi. Nah ini penguncinya, caranya kita tekan nih, tekan lalu kita tarik ke kiri, geser ke kiri seperti ini. Nah sebab itu ada coakannya ya. Nah ini sudah kena ya, kemudian angkat ke atas. Nah kita tarik seperti ini. Oke, caranya seperti ini. Nah ini kemudian ganti dengan yang baru. Nah ini tutupnya, pelindungnya udah dilepas nih, tadi ketinggalan di sana. Nah ini pastikan wattnya yang sama, ini masih standar ya. Masalahnya ini belum pakai relay, belum ada tambahan relaynya ya, masih bawaannya. Jadi kita pasang yang standar lagi. Nah kemudian kita pasang kembali. Nah untuk ini ada knocknya ya teman-teman ya, ada tiga knock nih, 1, 2, 3. Nah ini untuk knock ini kita pasangkan dulu di lubangnya ya, caranya seperti ini. Nah ini harus pas. Oke, setelah sudah pas kemudian kita pasang balik lagi penguncinya. Caranya kita tekan seperti ini, dorong bawah, geser ke kanan. Nah ini kan ada lubang tuh. Nah kayak gini udah kepasang. Kemudian kita pasang kembali karet penutup lampunya seperti ini. Nah setelah itu kita pasang kembali soketnya. Nanti kita tes lagi. Ini barangkali teman-teman mau lampunya ada yang mati, maksud saya mau jarak jauh apa dekat, cara menggantinya seperti ini. Oke, sudah pasang. Kemudian kita tes lagi. Oke, kita nyalakan lampunya. Kita lihat dari sini dulu. Ah, itu teman-teman ya, jarak jauhnya. Oke, kita lihat depan untuk memastikannya ya. Nah ini yang kanan ya, dan itu yang sebelah kiri sudah nyala. Oke ya, demikian teman-teman, sedikit berbagi tutorial cara mengganti lampu utama. Dikerjakan sendiri, caranya cukup seperti ini, barangkali bermanfaat.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.